insya Allah besok kita dengan sambut gembira dengan suasana yang penuh dengan keagamaan, tentunya tetap berdoa supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah dan tetap kita istighfar untuk selalu ibadah puasa kita di bulan Ramadan dilaksanakan dengan ikhlas dan khusyuk. Harapannya tetap jaga ukhuwah Islamiyah, persatuan, karena Pilpres sudah selesai, tidak ada 01, tidak ada 02. Dengan adanya momentum bulan Ramadan ini, mari sama-sama kita jaga persatuan demi tegaknya negara NKRI.